hampir tiap malam minggu gelut, konvoi gitu, ketemu geng lain, terus kelahi dan sebagainya. Yang saya mau bahasanya dulu itu kan kita ini kan yo kalau gelut kan pedang-pedangan mas. Pokoknya intinya satu, gue bayar kayak bian-bian, ben gue sawari doi piye. Cuman itu dok. Yayasan ini dari teman-teman Joksin dulu, yang ketika tahun 95 lah kita itu sepakat berdirilah kelompok itu. Kita sepakat, kita berdirinya ada tanggal 15 Juli tahun 1985. Mungkin zaman dulu itu ya bahasanya itu bikin resah warga ya. Bikin resah warga karena ya kenakalannya macam-macam lah. Mungkin kalau bagi orang-orang yang berumur sekarang berumur 50 sampai 60 tahun tentunya paham itu semua. Suatu komunitas ya yang mungkin organisasinya ya memang tidak ada karena saat itu kita bahasanya itu kan geng. Geng itu ya orang-orang yang berkumpul berkelompok dalam satu pengertian, satu kekompakan. Mungkin 95, 96, 98 pun juga kita ini masih kumpul kalau dibilang kok wis dibubarke itu ya. Karena yang bisa memisahkan kita itu tentu saja kan karena tuh dan alam ini. Artinya gini, setelah kita berumur itu kan teman-teman juga ada yang kuliah. Kuliahnya kebetulan juga di Jogja. Akhirnya secara alami dia pisah sendiri. Kemudian karena dia sudah bekerja. Kemudian yang terakhir yang bikin kita benar-benar terus kemudian tidak berkumpul lagi itu ketika kita semuanya sudah nikah. Artinya apa? Artinya ya keluarga itu adalah yang lebih utama. Terus kemudian kita itu berpisah. Artinya berpisah kita tidak pernah kumpul lagi, tidak pernah. Mungkin ada teman-teman yang setelah nanti kita bertemu lagi tahun 2017 ya, mungkin selama 17 tahun atau 20 tahun itu belum pernah ketemu lagi. Ketika kita punya kesepakatan, yuk sekali-kali adding anak kayak apa sawalan. Sawalan sekalian reuni itu di tahun 2017 bulan Juni ya. Kita kumpul lagi, tapi dengan misi, artinya kita nggak sekedar kumpul, artinya kita kumpul itu ya kita kumpulkan bari menjalin silaturahmi, ya ta, untuk menjadi lebih berarti. Nah, kalau kita dulu punya cerita yang hanya bikin resah masyarakat ya, hampir tiap malam minggu gelut, konvoi gitu, ketemu geng lain, terus lari dan sebagainya. Ini kan tentu saja bikin warga itu resah. Nah, ketika kita kumpul lagi di 2017 itu, pengennya itu ya, yuk kita balik semuanya. Bahasa Jawanya itu kalau dulu nek biyen ono neweng gawe kisru, bikin resah, terus kemudian sekarang pengennya yang gak sing apik bermanfaat untuk orang lain. Setelah lama seperti itu ya, artinya yuk kita bikin aksi sosial, bikin apapun itulah pengajian. Akhirnya kita juga membuat apa namanya teman-teman pas saat itu ya dari kelompok Joksin ini kemudian membentuk atau membangun masjid. Membangun masjid di jajaran sana. Kemudian setelah itu ada kepengurusan, ada ini, ada itu ya. Tiap Ramadan itu mungkin ada takjilan dan sebagainya. Ini kebetulan banyak warga atau banyak simpatisan gitu yang bukan teman-teman Joksin dulu itu ya kan mendonasikan uangnya atau hartanya gitu ya kepada kita untuk kegiatan-kegiatan kita. Nah, setelah inilah kita baru berpikir kalau seperti ini kita bertanggung jawabannya harus lebih jelas. Karena ini sudah menyangkut dana publik, enggak hanya dana untuk dari komunitas kita sendiri. Untuk itulah yang paling tepat ketika saat itu ya kita bikinnya ada bukan sekedar ormas gitu ya, tapi kita bikinnya adalah semua yayasan. Yayasan untuk amal, yayasan yang kegiatannya untuk agama dan kemanusiaan. Itu kita dapat aktenya di bulan Oktober, tanggal 28 Oktober di tahun 2021. Ini kenapa kita membuat yayasan tadi. Nah, kebetulan ketuanya adalah saya.
Jadi saya utarakan kita membuat masjid, ya kan. Terus kemudian ya kegiatan yang sosial yang standar itu biasanya seperti apa namanya donor darah. Bahkan kalau kita donor darah itu kita kerjasamanya artinya kita sudah dipercaya juga ya di instansi-instansi yang lain. Salah satunya Istana Negara itu menggandengnya kalau maunya ada donor darah adalah yayasan kita, Yayasan Coksin Lawas Indonesia. Berikutnya yang tiap umpamanya tiap Ramadan ya kan dan Idul Adha itu selama bertahun-tahun ini yayasan itu konsentrasi kita adalah di daerah pelosok. Malah sering yang kita dapati itu yang kita utamakan malah justru yang tidak pernah ada takjilan karena tidak ada dana untuk membuat takjil itu. Nah ini konsentrasi kita itu adalah yang seperti itu dan itu biasanya di pelosok-pelosok. Korban itu juga sama saja ya. Ketika kita korban kok di dalam kota atau masjid-masjid yang besar itu sampai kadang-kadang saya kalau menerima daging di kompleks saya atau di kampung saya wakil banget ya, ya kan? Padahal di sisi lain kalau saya masuk ke pelosok-pelosok itu kalau kita nggak ke sana satu dusun itu kadang-kadang cuma satu kambing. Saya pernah mendapati ya tiga kambing, saya sering mendapati tidak ada kambing atau tidak ada hewan korban satupun. Yang di pelosok-pelosok tadi, yang namanya korban dapatnya cuma wis matengan lah. Satu sunduk, dua sunduk, tiga sunduk untuk satu rumah. Inilah yang jadi concern kita ketika pemerataan dari siar kita ya. Terutama ketika pas Ramadan sama dengan Idul Korban itu, kita fokus ke pelosok-pelosok. Sekarang kita sedang bangun ini adalah ke Pondok Tahfiz ya, Pondok Tahfiz tapi orientasi kita itu masih justru lebih ke anak-anak, tentunya anak-anak artinya kira-kira SMP ke bawah lah, ini yang kita menjadi concern kita. Semoga aja dengan kita memberikan bekal ketika di usia dini itu, insya Allah lah nanti gedenya itu juga nyun sewu bahasa nesa. Sak nekat-nekat itu dia akan baik lagi dengan fondasi yang sudah ada tadi. Jadi mungkin urun kita kepada masyarakat, ini pondok ini ada di, yang kita bangun sekarang ada di Poncosari, dusunnya itu Bodowaluh Karang ya, Poncosari, Serandaan, Bantul. Kita sedang bikin pondok di sana. Untuk tahfiz pondok kita ini untuk kira-kira SMP dan SD ya, toh. Yang sebisa mungkin minimal atau SD itu untuk SD kelas SD itu ya hafal juz amma. Insyaallah lah kalau kita hafal juz amma itu ya wis dimanapun ketika disuruh ngimami sholat tarawih ya bisa ya tanpa banyak apalannya dan sebagainya. Di tempat pondok itu ingin saya bikinkan sesuatu umpamanya ya ini ya kayak bandulan, ayunan, prosotan yang anak-anak itu jadi tempat bermainnya anak-anak. Tanpa kita paksa, kalau ada seperti itu, mereka kan senang main-main di situ. Yayasan kita ini sebenarnya adalah khairunas anfa'uhum linas. Jadi sebaik-baik orang adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Itulah yang jadi acuan kita selama ini. Jadi kalau umpamanya sumber dananya dari mana untuk yayasan ini bisa jalan gitu, itu tentu saja nomor satu dari internal kita, dari keanggotaan kita yang ketika kita mengadakan apa istilahnya kegiatan itu terutama di dua kegiatan di Idul Adha maupun di puasa itu atau mungkin kegiatan yang lain itu dari patungan kita. Ini yang pertama. Yang kedua dari karena kita juga bukan bagi-bagi proposal enggak, kita cuma ngajak ada kegiatan ini mungkin lewat Facebook atau apa, ada kemudian yang menghubungi kemudian itu yang saya maksud, waduh kok dananya sekarang sudah jadi dana murni publik ya, artinya nggak cuma dari kita toh ya, ini yang tentu saja. Terus kemudian yang ketiga agar kita bisa berlangsungnya kegiatan itu ya kan kita tidak bisa semuanya terus kita hanya bergantung kepada dari dermawan gitu ya. Tapi ada usaha-usaha kita yang kita lakukan, ya. Salah satunya kita bikin warung, gitu. Terus kemudian ada kegiatan lagi apa? Pokoknya semuanya dagang, semuanya gitu ya. Ada ini terus dijual. Terus kelebihannya atau labanya itu sebagian masukkan di mana di kas kita.
pas dagang tadi kita modalnya yang kita kasih, ya kan? Terus kemudian orangnya yang menjalankan dapat bagiannya, terus kemudian sisanya tadi kita mendapatkan dari keuntungan itu. Oh iya, kita juga karena di akte kita ini itu kan salah satu yang kita lakukan adalah kita mempunyai lembaga bantuan hukum. Jadi cara hukum itu kita ada, sehingga kita, wah ini kebetulan saya pakai kaosnya ini ada lembaga bantuan hukum Joksin Awas Indonesia. Nah ini saya pikir ini kemanfaatannya buat masyarakat banyak juga ya, karena kita ini bikin istilahnya LBH ini yang kita kemudian kita dekatkan lagi kepada masyarakat. Artinya kita tidak hanya berkantor di Citos tadi di Jalan Wahid Hasyim, tapi kita bikin agen-agen itu. Kan sudah ada mungkin agennya hampir 20 tempat. Itu untuk apa tuh? Untuk mendekatkan kepada masyarakat. Nah, kemudian untuk semacam kayak konsultasi dan sebagainya, kita memang kita semuanya gratis ya toh. Tapi kemudian ada perkara yang mungkin perdata yang kemudian mungkin ada keuntungannya atau pembayarannya karena operasionalnya dan sebagainya, kita itu mendapatkan namanya pemasukan dari situ juga. Pemasukannya tentu saja bukan untuk siapa-siapa, karena sesuai dengan undang-undang yayasan itu ya, kita pemasukannya hanya untuk kegiatan kita saja. Jadi tidak ada yang untuk mampir di tempat kita, itu hampir tidak ada nama seperti itu. Pokoknya intinya satu, gue bayar kayak bian-bian, ben gue sawari doi piye. Cuman itu loh. Nganten mas, nganten-nganten ya. Terus kemudian ada satu lagi, yang dia sebenarnya tidak ada hubungannya, atau bukan anggota lah, atau mungkin bahasanya baru calon anggota. Tapi dia sudah mewakafkan, mas gini aku nganu, nek aku payu, laris, gue tak kirim-kirim yang yayasan, oleh toh mas, padahal aku tutup anggota loh, murah popo, bebas-bebas saja. Nah itu sampai ada orang yang seperti itu, karena cuma melihat bahwa kegiatan kita ini istilahnya ikhlas, bermanfaat untuk orang lain, ya cuma itu ketertarikan-ketertarikan mereka. Saya pernah ditanyain sama, ada kekhawatiran dari teman saya kebetulan, dia juga aktivis di Aisyah gitu ya. Kebetulan teman saya itu ibu-ibu, dia takut atau khawatir tentang anak laki-lakinya. Terus saya cuma bilang, dia di rumah sholat lima waktu tidak? Sholat lima waktu. Ibu pernah melihat dia itu atau mergoi dia itu pulang mabuk atau kemudian di jalan dia minum minuman keras atau apa, atau ngepil yang biasanya sampai di rumah kelihatan? Pernah enggak? Tidak. Ya udah, santai saja, karena yang menjadi dua persoalan ya cuma itu dok. Yang satu jauh dari agama, yang kemudian mabuk-mabukan. Ketika jenengan kok malah terlalu mengekang gitu ya, saya takutnya nanti untuk kecerdasan sosialnya malah nggak berkembang, ini yang saya takutkan. Silahkan itu semuanya bisa berkembang dengan baik tanpa meninggalkan untuk tuntunan agama tadi, insya Allah anak kita selamat semua. Mungkin harapan kita seperti itu, tenun. Harapan yayasan ke depan tentu saja lebih bisa bermanfaat untuk orang lain ya. Ini harapan kita. Mungkin satu dua orang pendiri-pendiri yayasan atau ormas kemasyarakatan yang sekarang jadi besar itu, mungkin dia juga tidak pernah punya pikiran sampai sebesar ini ya. Artinya apa? Apakah Ahmad Dahlan itu punya, apakah Ahmad Dahlan punya bayangan akan segede ini Muhammadiyah ya? Juga tidak. Semuanya ini yang penting adalah ikhtiarnya. Kita itu lebih mementingkan ikhtiarnya. Apakah kita punya tujuan yang baik itu pasti Tuhan itu pasti akan, Allah itu pasti akan mengabulkan apa yang kita inginkan? Belum tentu juga, Mas. Artinya Allah juga kadang-kadang pengen kita ini diuji dengan rintangan macam-macam lah, sehingga nantinya insya Allah akan menjadi lebih besar lagi. Itu rahasia Allah. Loh Kanjeng Nabi saja ya, Nabi Muhammad itu kan punya keinginan bagus untuk dakwah pada saat itu. Lah perang Uhud aja juga sempat kalah. Artinya yang diberi uji ya, tidak semua yang baik itu semuanya mulus, tidak. Nah yang paling penting dari teman-teman itu
kita bisa ikhlas, kita lebih fokus ya. Kemudian istiqomah, ini harapan kita adalah seperti itu. Nanti besar kecilnya monggo saya pesarkan kepada Allah ya. Tapi harapan kita jelas tadi lebih bermanfaat pada siapapun. Intinya itu. Jadi untuk metaforfosa ya, saya ini pernah berdebat sama teman saya pada ketawa semua ya. Jadi istilahnya gini, ya saya bahasanya dulu itu kan kita itu kan yo kalau gelut kan pedang-pedangan mas, ya. Yo nek ngomongin celurit ya celurit-celuritan lah. Ya. Iya artinya kita kalau kemudian sekarang kok menjadi ke kanan, geraknya ke kanan itu alhamdulillah. Ini yang kita lakukan. Nah terus kemudian metamorfosa tadi ya kan. Metamorfosa bahasanya teman-teman yuk hijrah. Kok hijrah? Malah. Ede ora pas nek hijrah. Hijrah pada suatu tempat yang baik untuk pindah tempat yang lebih baik jeneng hijrah. Nah, ede tobat. Ya kan? Nah, apakah metamorfosa di sini kalau bagi saya itu adalah bentuknya adalah tobat. Tobat yang tidak pengen mengulangi yang lalu untuk kemudian kita menjalani yang baik-baik saja. Ini yang kalau kayak untuk metamorfosanya bukan hijrah tapi adalah tobat. Bersama bermetamorfosa.